بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إن شاء الله pada pagi ini kita baca dari surah Al-Buruj surah yang ke-85 dalam juzuk yang ke-30 muka surat 590 dan insyaAllah kita baca dari ayat yang ke-10 sampai akhir insyaAllah. Apa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia di atas sunnahnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita termasuk dari kalangan mereka yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas agama Islam, untuk beramal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, untuk sama-sama mengamalkan juga sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baginda ajarkan. Mudah-mudahan Islam yang kita pegang, Islam yang kita amal ini adalah Islam yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana innad-dina 'indallahi al-Islam. Agama yang Allah redha ni hanyalah Islam. Agama yang Allah redha ni hanyalah Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala kata wa raditu lakumul Islam madina. Aku redha bagi kamu Islam sebagai agama. Islam yang macam mana yang Allah redha? Islam yang macam mana yang Allah Taala telah pilih untuk sempurnakan dia pada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain dan tidak bukan itulah Islam seperti mana yang tercatat atau terkandung dalam Al-Quran, dan Islam yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita nak kembali kepada Islam yang benar, maka Islam yang benar itu adalah Islam versinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang telah diamalkan oleh para sahabat baginda. Jadi perhatikanlah perbuatan kita, amal kerja kita. Apa yang kita amalkan hari ini biar sama dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada sahabat baginda. Ni apa yang kita buat hari ini dalam Islam biar sama dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Bagaimana dia buat, begitulah kita buat. Pasal apa? Kita nak termasuk dalam mereka yang Allah redha. Dan sebab itulah kita baca Quran, baca hadis. Sebab itulah tempat rujukan kita. Itulah dia tempat rujukan kita. Kalau kita berpaling daripada petunjuk Al-Quran dan berpaling daripada petunjuk hadis, maka nama dia mengikut hawa nafsu. Biarlah nampak macam comel pun, macam cantik je perwatakan, perbuatan, penampilan, pakaian, nampak elok. Tapi kalau dia menyimpang, berselisih daripada apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat baginda, maka namanya itu mengikut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu walaupun dia dipakaikan dengan packaging yang cantik. Sebab tu mudah-mudahan kita doalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga kita, taufikkan kita, pandu diri kita, pegang ubun-ubun kita kepada apa yang Allah redha dan kepada apa yang Allah suka. Allahumma wafiqni lima tuhibbu wa tarda wa khudh binasiyati ila albirri wat taqwa. Ya Allah, taufikkanlah aku kepada apa yang engkau suka dan apa yang engkau redha, dan peganglah ubun-ubunku. Wa khudh binasiyati, ambillah ubun-ubun aku ni, maknanya kalau kita kata tali lembu ni pada tali dia, ke kanan kita tarik, ke kananlah dia pergi.
ke kiri kita tarik, ke kirilah kita pergi. Maka lembu ni pada talinya, kita ni pada ubun-ubun kita. Jadi kalau nak marah ke budak tu, pegang kepala dia tu, tarik rambut dia tu, pegang ubun-ubun dia, mana kita tarik tu dia berikut. Itulah maksud wa khudh bi nasiyati ilal birri wat taqwa. Nasiah ni ubun-ubun kita, atas kepala kita ni, seolah-olah kita kata, ya Allah, ambillah ubun-ubun aku ni, peganglah dia dan arahkanlah aku kepada al-birri wat taqwa, kepada amal perbuatan baik dan juga ketakwaan menurut acuan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Waktu kita malah, waktu kita susah, waktu kita payah, waktu kita buntu, maka Allah lah tempat kita mengadu dan Allah lah tempat kita bergantung. Allah Subhanahu wa taala sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, wa wajadaka dhallan fahada, alam yajidka yatiman faawa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan faaghna. Bukankah Allah yang mendapati kamu ni anak yatim, kemudian Allah jaga kamu. Allah dapati kamu sesat, Allah pandu dan hidayahkan kamu. Allah nampak kamu susah, Allah senangkan kamu. Semuanya kita ni bergantung dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta dalam soal beramal dengan apa yang kita, apa tu, dengan tujuan kita mengharapkan redha Allah pun kita berharap kepada panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita ni kena pakak-pakak. Pertama sekali, kerja kita adalah islah an-nafs, baiki diri kita. Hak paling payah lah tu sebenarnya. Paling payah sekali ialah nak baiki diri kita sendiri. Nak baiki orang mudah, suruh kan. Lepas tu dia kata, tengoklah dia buat ke tak buat, ikut dia, aku bagi tahu dah. Mungkin kita je royak je, bagi tahu je. Hak paling payah ialah nak baiki diri kita sendiri. Sebahagian ulama salaf kata, aku dengan nafsu ni duk berperang 20 tahun. Ada sampai 40 tahun dia kata duk berperang dengan hawa nafsu. Pasal apa? Setiap kali kita nak buat baik, dia ganggu kita. Dia alihkan kita. Dia pesongkan kita daripada jalan nafsu kita yang ada. Syaitan pula mari godoh dan sebagainya. Hak paling payah ialah kita nak islah diri kita. Nak mengaji pun benarnya, mengaji ilmu ni banyak pula ni. Mudah pun lagi. Hadis ada, Quran ada. Internet tu boleh Google dia nak hadis gapo, nak ayat gapo, nak baca, nak dengar ceramah mana. Dengar je YouTube banyak, siapa tak ada, tak habis kita nak dengar. Tapi yang paling payah ialah nak islahkan diri kita, nak jaga diri kita biar sama seperti Islamnya yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Jadi pakak-pakaklah kita ni jaga. Dengan jaga diri kita, insya-Allah barulah kita boleh jaga generasi kita. Sebab Islam ni dijaga berlaku. Jaga badan, sihat tubuh badan kena jaga. Islam suruh jaga biar sihat tubuh badan. Jaga akal, maka Islam suruh jaga akal kita. Biar cerdik, biar pandai, belajar sains, matematik. Tapi nombor paling utama sekali, Islam suruh jaga roh. Roh ni maknanya jiwa kita. Rohani kita. Dengan salat, baca Quran, dengan zikir. Bila tiga perkara ni selamat, sejahtera, hak ni yang kita minta al-afiyah di dunia wal akhirah. Minta kesihatan, kesihatan tubuh badan, kesihatan pada akal kita, kesihatan dan pada rohani kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita baca hari ini, surah Al-Buruj ayat yang ke-10, itulah Allah Subhanahu wa taala memberi ancaman setelah daripada kisah yang kita baca semalam. Bagaimana ashabul ukhdud ni mereka menyeksa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia buat parit, dia himpunkan kayu api, dia nyalakan api dan dia paksa orang-orang beriman untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau dia kufur kepada Allah, beriman dengan sang raja, maka dia selamat. Tapi kalau dia tetap beriman dengan Allah dan kufur kepada sang raja, maka dia akan dicampakkan ke dalam api neraka. Mereka buat semua tu kerana apa? Kerana nak paksa orang agar tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka menyeksa orang-orang yang beriman itu melainkan hanya kerana mereka beriman kepada Allah. Ni yang maha perkasa lagi maha terpuji. Allazi lahu mulku samawati wal ard, padahal Allah tu dialah pemilik yang memiliki langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan ingatlah Allah ni maha melihat segala sesuatu. Siapa saja yang kamu buat, kamu seksa orang mukmin tu, Allah Taala tengok. Dan begitu juga kita sebagai orang mukmin melihat, biarlah mu seksa aku pun Allah lihat. Allah tengok. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Kita rasa kalau pun demo nak buat macam-macam kepada dia, orang beriman Allahu akbar, ujian. Kita nak ajak orang kembali kepada Quran, kita nak ajak orang kembali kepada sunnah ni, kita akan menyusuri jalan yang dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi diuji, maka orang ikut jalan Nabi akan diuji. Sebagaimana orang ikut jalan Nabi ditohmah, dicaci, dikeji, dimaki, disakiti, maka begitulah jalan dakwah. Tapi kita kena ingat Allah Taala sebut dalam ayat ni, wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah tengok berlaku segala sesuatu. Kalau ada orang yang diseksa kerana mempertahankan agama dia, maka dua pihak kena perhatikan. Yang menyeksa pun kena sedar bahawa Allah memerhatikan mereka dan Allah Taala akan memberikan azab kepada mereka. Dan yang diseksa juga kena perhati bahawa Allah melihat apa yang berlaku dan mereka akan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ayat ni memberi kekuatan juga kepada orang beriman di saat mereka diuji. Dalam masa yang sama memberi ancaman yang keras kepada orang yang menyakiti orang Islam hanya kerana agama mereka. Lalu ayat ni mari dua. Pertama, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang menyakiti orang beriman. Kena ingat. Mana-mana manusia, hatta dia tu orang beriman juga, jangan sakiti orang beriman yang lain. Jangan dia sakiti orang beriman yang lain. Apatah lagi kalau orang kafir menyakiti orang beriman, lagilah Allah Taala murka. Orang mukmin janganlah menyakiti orang mukmin yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala sebut innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang mendatangkan cubaan, makna fitnah ni menyakitilah bahasa kita, orang beriman sama ada lelaki ataupun perempuan, thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, yang ini tidak berhenti daripada ta'zib ataupun menyakiti orang mukmin dan tidak menyesal di atas perbuatan mereka dulu, falahum azabu jahannam walahum azabul hariq, maka bagi mereka adalah azab neraka jahannam dan bagi mereka azab yang membakar. Maka secara khusus kepada cerita ashabul ukhdud, orang-orang itu maka bagi mereka azab jahannam. Dan ini panggil innamal jazaa' min jinsil amal. Sebagaimana mereka campurkan orang beriman dalam parit api itu, maka mereka juga akan dicampurkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam api neraka yang membakar. Okey, maka ingat.
secara khususnya ayat ni kepada Ashabul Ukhdud, cerita tu. Tapi secara umumnya, mana-mana orang yang menyakiti orang mukmin, dia akan berhadapan dengan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana-mana orang. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada orang mukmin. Allah ni sangat sayang kepada orang mukmin. Nah. La zawalud dunya ahwanu indallahi min iraqati damin mri'in muslim. Hancurnya dunia ni, hancurnya seluruh dunia ni lebih ringan di sisi Allah daripada tertumpahnya darah seorang muslim. Sayangnya Allah kepada seorang mukmin sehingga kalau dunia ni hancur, belum apa-apa lagi di sisi Allah. Berbanding hilangnya nyawa seorang mukmin. Tak boleh. Allah Ta'ala kata dalam Quran, "Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a." Tidak boleh orang mukmin nak pergi bunuh orang mukmin yang lain melainkan kerana tersalah. Tak boleh. Allah Ta'ala kata, "Waman yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima." Masya-Allah. "Waman yaqtul" dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala sebut. Siapa-siapa yang bunuh seorang mukmin, seorang ni. "Waman yaqtul mu'minan," dia bunuh seorang je mukmin. Tak payah ramai. Seorang je dia bunuh orang mukmin. "Muta'ammidan," secara sengaja dia bunuh. "Fajaza'uhu jahannam," maka balasan dia adalah jahannam. "Khalidan fiha," dia kekal di dalamnya. "Wa ghadiballahu 'alayhi," dan Allah akan murka ke atasnya. "Wa la'anahu," Allah laknat dia. "Wa a'addalahu 'adaban 'azima," azaban azima, dan Allah sediakan bagi mereka azab yang sangat-sangat besar. Ni sangat-sangat keras. Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada mana-mana orang yang menyakiti orang-orang yang beriman. Pasal apa? Nilai mukmin di sisi Allah ni sangat mahal. Kita je tak berasa mahal ke? Kita berasa Allah lekehnya. Siapa-siapa yang jumpa orang mukmin minta tolong, tengok dengan pandangan yang Allah panggil pandangan penuh kasih sayang. Jumpa mana-mana orang beriman kepada Allah, pandanglah dia dengan pandangan kasih sayang. Sebab dia saudara kita, adik-beradik kita. Tak ada mana kita nak menyakiti mereka. Melainkan kalau kita nak bagi nasihat kepada mereka. Bantu Allah SWT, Nabi SAW sebut antara sifat mukmin, "Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim sebenar tu ialah orang yang mana muslim yang lain selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Dia tak sakiti orang mukmin. Malah makin tinggi nilai seorang mukmin, makin dia sayang. Jangan pula terbalik, makin tinggi nilai orang mukmin tu, orang tu hafal Quran lagi, hafal hadis lagi, boleh baca kitab lagi, boleh mengajar orang lagi. Kita pula tengok juhud dia tu, sumbangan dia kepada masyarakat banyak. Tiba-tiba orang ni hak kena caci. La ilaha illallah. Ni zaman kita ni zaman pelik, zaman pelik. Tok Bomo mari mengajar orang ilmu karut, tapi kita sayang ke dia? Orang alim hafal Quran, baca hadis, baca kitab, mengajar, orang benci kepada dia.
sebahagian jelah. Tapi nak semuanya begitu. Dia tidak menilai dari sudut kacamata agama. Dia menilai dari sudut kacamata mungkin kumpulan ketaksuban kepada kumpulan-kumpulan tertentu. Yang ni geng aku, aku sayang kepada dia. Biarlah dia tak hafal Quran, tak boleh baca hadis, mengaruk aku baca hadis palsu ke, ni geng aku. Orang ni pula hafal Quran, hafal hadis, nulis kitab, banyak pula juhud dia, masyarakat pun dia banyak buat kerja-kerja amal. Tapi dicaci, ditomah dan sebagainya. Pasal apa? Kacamata dah jadi puak. Kepuakan. Ta'assub dipanggil. Ta'assub kepada kumpulan. Sedangkan kita sebagai orang beriman kena mencintai seseorang mukmin kerana Allah. Aku sayang dia kerana Allah. Dia hafal Quran, lagi tinggi kedudukan dia di sisi Allah, lagi aku sayang. Walaupun dia budak kecil, Allahu Akbar, budak kecil hafal Quran, kita sayang kepada dia. Budak kecil boleh baca hadis, kita sayang kepada dia. Pasal apa? Penilaian kita dalam mencintai seseorang ialah melihat kepada bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab nilai mukmin di sisi Allah tu sangat berharga. Nilai mukmin di sisi Allah tu sangat berharga. Allah sayang kepada hamba-Nya yang beriman lebih daripada seorang ibu sayang kepada anaknya. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih duduk dengan sahabat, Nabi tengok seorang ibu sedang pegang anak dia yang masih menyusu. Nabi tanya sahabat, merasa mak tu akan buang campur dah anak dia tu. Itu. Maka begitulah Allah dengan orang mukmin, malah Allah lebih sayang daripada seorang hamba, lebih daripada mak tu sayang kepada anak dia. Cuma manusia hari ni dia tak rasa begitu. Sebab dia tak nampak sudut kasih sayang yang Allah berikan kepadanya. Dia dia nak nampak dalam soal ujian Allah tu, Allah hari ni uji orang beriman lebih. Tengok orang negara miskin, negara Islam. Tengok orang yang paling susah, negara Islam. Jadi dia pun rasa Allah tak sayang ke dia. Sedangkan kita dah baca dah dalam surah Al-Fajr itu. Ya, Allah Taala dah sebut fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla. Allah Ta'ala kata dah, manusia ni bila dia senang, Allah bagi nikmat, dia rasa Allah Ta'ala bagi, muliakan dia. Bila Allah bagi kesempitan rezeki, Allah uji dia, dia kata Allah Ta'ala tak sayang ke dia. Allah Ta'ala kata bukan macam tu. Bukan. Allah Ta'ala nak tengok kita sejauh mana kita taat kepada dia. Dia lagi mencabar hidup ni, lagi besar dia punya pahala. Jadi Allah Ta'ala nak bagi kepada kita dari sudut tu. Janganlah pandang orang susah senang, mulia atau hina tu berdasarkan senang ataupun susah. Sebaliknya pandanglah dengan kacamata agama. Dia susah tapi dia ahli masjid, kita sayang kat dia. Dia senang tapi dia tak mari masjid, kita sayang kepada dia sebagai seorang mukmin, tapi kita lebih sayang kepada orang ahli masjid tadi. Gitu. Dia kaya tapi tak beriman, kita baik dengan dia, tapi kasih sayang kita tak akan bersama dengan dia selama dia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baik tapi kita tak akan jadikan dia setanding dengan saudara seagama kita. Kerana saudara seagama kita lebih tinggi nilainya di sisi Allah. Lalu kita mencintai mereka kerana Allah. Ini orang mukmin sifat dia macam tu. Jadi orang mukmin, sama-sama mukmin pun jangan sakiti orang mukmin yang lain. Jangan sakiti. Sama ada sakiti dengan kalam, sama ada dengan sakiti dengan apa pun. Semalam saya jumpa orang Arab semalam. Dia cerita gapo? Dia kata aku mari sini, aku panggil dia
Isteri dia pakai purdah, dia kata, aku pun pelik Allah. Isteri aku pakai purdah je, orang dah kata aku ni Wahabi, dia kata. Semalam jumpa, ekstrim. Dia kata, kenapa sampai begitu? Saya pun kata kat dia, kata, sebab kamu duduk di Malaysia. Saya kata, dia ni nak mari Mekah, dia orang Mekah. Dia orang Mekah, duduk Mekah. Tapi mari sini dia jadi pelik, dia kata, kenapa orang kata aku macam-macam? Dia pun bela-bela tak tahu, dia kata, sebab kamu duduk satu tempat sini lah, dia kata. Kita ni kadang-kadang kita menilai dari sudut perkara yang Allah Ta'ala tak suruh kita nilai begitu. Padahal kalau dia, isteri dia makin menutup aurat, kita lagi respect. Pasal apa? Sebab dia mentaati Allah pada isteri ni. Kalau dia boleh hafal Quran, lagi kita sayang. Sebab dia menghafal kalam Allah. Kalau dia salat lima waktu berjamaah di masjid, lagi kita sayang. Pasal apa? Sebab dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Zahirnya kita sayang. Kalaupun dalam hati dia ikhlas tak ikhlas, tipu tak tipu, itu urusan dia dengan Allah. Kita dengan orang mukmin, kita kena sayang semua orang mukmin. Melainkan apabila mukmin tu sendiri menyimpang daripada jalan yang Allah Ta'ala tunjukkan. Tu pun bukan kita benci atas sifat mukmin dia. Sebaliknya kita menasihati dia supaya dia menjadi mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau ada tiba-tiba orang tak suka kat kita, kita tanya dia balik, awak tak suka kat saya sebab apa? Kalau sebab dia tak suka tu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tak suka ke Nabi, alhamdulillah. Nabi, saya sebut-sebut dia, sebelum jadi Nabi 40 tahun jadi orang baik. Semua orang suka ke Nabi. Tapi setelah 40 tahun Nabi dilantik menjadi Rasul, Nabi mula ajak orang kembali kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Mana orang pun mula benci kat Nabi. Jadi Nabi ni bukan orang benci sebab peribadi dia, orang benci sebab dakwah dia. Peribadi dia tak ada masalah. Tapi orang benci sebab dakwah, ajakan dia, nasihat dia. Lalu kalau kita disakiti, orang benci kepada seseorang mukmin itu kerana sifat dia mengajak kepada kebaikan, kerana dia mengajak kepada Quran, kerana dia mengajak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berbahagia kerana kita sama dengan sifat Nabi. Tapi kalau dibenci kerana menyelisihi Nabi, orang tak suka sebab apa? Dia buat ni tak serupa dengan Nabi. Dan dia buat, dia disukai sebab dia menentang ataupun bertentangan dengan Al-Quran. Maka ketahuilah di saat itu orang sedang bagi nasihat supaya kembali kepada landasan yang benar. Kena beringat orang-orang. Kadang-kadang kita bimbang di akhir zaman sampai-sampai satu tahap. Dia sayang kepada orang kafir lebih daripada sayang dia kepada orang mukmin. Itu bimbang kita. Dengan orang kafir dia baik, dengan orang mukmin dia bergaduh. Sedangkan nilai mukmin tu itu yang paling besar. Dengan orang kafir dia baik, tak ada masalah. Orang kafir baik sungguh. Baik sampai boleh setakat tidur sebantal lah kita kata. Tapi dengan orang mukmin dia bergaduh. Pasal mungkin dia ada neraca lain. Dia ada neraca lain. Neraca dia bukan lagi neraca keimanan. Dia tengok ni mungkin camp. Oh ni mungkin rakan sepejabat. Oh ni rakan sekerja. Oh ni gini gini gini. Oh ni satu tim. Tapi oh ni bukan. Tim lain. Mungkin bak politik, bola sepak, perniagaan, bisnes, kenegerian, kenegaraan. Tak kira lah apa. Tapi maknanya, sampai satu tahap kita kena balik belajar semula. Kita panggil dalam isi akidah, tajuk akidah al-wala' wal-bara'. Al-wala' wal-bara' ni maknanya, al-wala' ni kita taat setia hanya kepada Allah. Mana-mana orang yang Allah sayang, kita sayang. Wal-bara' ialah benci, berlepas diri. Berlepas diri daripada apa? Berlepas diri daripada mana-mana benda yang Allah Ta'ala tak suka. Jadi kalau Allah sayang kepada sesuatu, kita sayang kepadanya.
Kalau Allah benci kepada sesuatu, kita benci kepada kerana Allah. Dia panggil al-wala wal-bara. Buat apa-apa tu atas nama Allah. Ni orang mukmin di sisi Allah, Allah sayang, maka kita sayang. Orang kafir di sisi Allah, Allah benci, kita benci. Tapi Allah juga bagi tahu kat kita, tak salah kita buat baik kepada dia. Ni Allah tak larang kita buat baik kepada dia, orang-orang kafir. Cuma nak sayang kepada mereka seperti mana sayang kita kepada orang mukmin, tak boleh. Tak boleh. Hatta bila orang kafir tu meninggal dalam keadaan kekufuran, seorang mukmin tidak boleh mendoakan dia dengan keampunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah nak minta ampun untuk pak cik dia Abu Talib. Kita semua tahu dalam sejarah Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi nak minta ampun kepada Allah untuk Abu Talib, Allah Taala turunkan ayat Quran dalam surah At-Taubah, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lilmusyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh bagi Nabi, tidak boleh bagi Nabi dan bagi orang-orang yang beriman juga untuk minta ampun bagi orang-orang yang kafir. Walaupun orang musyrik itu adalah ahli keluarga, sayang sungguh, tapi dia dalam musyrik, Allah Ta'ala kata tak boleh minta ampun untuk dia, walaupun dia sedara. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas nyata bahawa dia termasuk dari ahli neraka, yakni dia mati dalam kekufuran. Tapi kalau yang masih hidup ni, kita buat baik kepada dia, kita dakwah dia dalam harapan masih ada peluang untuk dia kembali kepada agama Allah, masih ada peluang untuk dia bertaubat kepada Allah, dan masih ada peluang daripada dia untuk selamatkan diri dia daripada azab api neraka. Yang tu boleh. Buat baik kepada mereka, tujuan dia nak ajak kembali kepada Islam, boleh. Itu nilai ni, nilai. Nilai seorang mukmin dan nilai seorang kafir. Lalu Allah Ta'ala janji, siapa-siapa yang buat nanya kepada orang mukmin, maka bagi mereka azab api, azab jahannam dan azabul hariq. Sebaliknya orang yang diuji oleh Allah, orang mukmin kan, kita kata ayat ni dua, satu yang diseksa, satu yang menyeksa. Yang menyeksa, orang yang menyakiti ni, bagi dia azab neraka. Adapun orang beriman, apa ganjaran dia? Innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannat jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Sebaliknya hak dicampuk dalam pari api tu, orang beriman, walaupun dia terbakar, kita tengok mata kita ni terbakar dia ni, tapi Allah Ta'ala kata bagi mereka syurga, taman-taman syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Zalikal fawzul kabir. Dan itulah dia kemenangan yang besar. Itulah dia kemenangan yang besar. Orang mukmin walaupun disakiti, berbahagialah. Bertahanlah dengan ujian. Sabarlah andai disakiti. Kerana sesungguhnya bagi orang yang beriman itu syurga. Batu para ulama dulu tahan diuji. Imam Ahmad bin Hanbal sampai kena penjara, diuji oleh Allah sampai kena penjara, tapi dia tahan dengan ujian. Imam Bukhari sampai dihalau daripada tempat dia sendiri, tapi dia tahan dengan ujian. Tahan dengan ujian. Kita baca kisah Al-Imam Al-Bukhari, sampai bila dia tak boleh mengajar di tempat dia, dia pergi, dia kata boleh tak tulis surat, tulis surat rasmi bahawa fulan bin fulan tak boleh mengajar. Imam Bukhari lah. Dia kata kenapa? Supaya aku ada jawapan di sisi Allah nanti, kenapa aku tak sebarkan hadis di tempat ni
Sebab bukan aku tak nak sebab, empat pemerintah dia tak bagi. Jadi tanggungjawab tu akan kembali kepada pihak yang menghalang Al-Imam Bukhari. Tapi Imam Bukhari steady, alhamdulillah. Keluar situ, lari sini, diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia meninggal. Dia meninggal ni Allah Ta'ala jaga sumbangan dia, ilmu dia sampai ke hari ni. Orang yang banyak orang ilmuan, bukan banyak lah maknanya, sebahagian daripada ilmuan dia tidak dikenal waktu dia hidup. Tapi Allah berkati dia, setelah dia mati ilmu dia Allah jaga sampailah bila-bila. Kita berharap lagu tu lah tuan-tuan. Biarlah ilmu tak banyak, tapi keberkatan tu ada. Ini mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan yang ada saham akhirat. Ilmun yuntafa'u bihi. Ilmun yuntafa'u bihi. Jadi bagi orang-orang yang beriman, berbahagialah. Walau apapun cabaran, walau apapun ujian, seberat ashabul ukhdud yang dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala, tetapi yakinlah di sebalik ancaman dan azab yang zahir itu tersembunyi di sebaliknya kejayaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua angle kita tengok. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah Maha melihat dalam ayat yang ke-9 tu, atau dalam ayat yang ke-8 tu Allah Taala sebut, wallahu dalam ayat ke-9, wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah Maha melihat segala sesuatu dua angle. Allah melihat orang kafir yang menyakiti orang mukmin, ataupun orang melihat mereka yang menyakiti orang mukmin. Dalam masa yang sama Allah juga melihat orang mukmin yang disakiti ini. Maka orang yang menyeksa akan mendapat azab, sedang orang yang beriman dan bertahan di atas keimanannya akan mendapat syurga, dan itulah dia kejayaan yang besar. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman kita, Allah tetapkan juga istiqamahkan kita di atas jalan keimanan dan di atas jalan Al-Quran ini. Dan kita doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengganjari kita dengan syurga, dengan syurga. Dan pasti kita akan diuji oleh Allah. Ujian hak nak mari ni kita tak tahu lagu mana. Kalau daripada orang luar, pihak luar, kita sabar. Tapi ujian juga boleh mari daripada dalam kita, diri kita sendiri. Jadi ialah ambil semangat Ghulam Ashabul Ukhdud. Kita ada satu NGO, dia panggil nama Ghulam Da'wah. Dia aktif di belah-belah Sungai Buloh tu. Ustaz nama dia Ustaz Abdul Mu'in. Dia namakan NGO dia untuk gerakkan dakwah ni. Ghulam Da'wah tu ambil daripada kisah Ghulam ni lah. Ghulam budak ni. Jadi kita nak kena ambil semangat budak ni juga untuk kita jadi rijal atau ghulam, ghulamud da'wah. Ghulam yang mengajak orang lain kepada Islam. Ni insya-Allah mudah-mudahan kita pakat-pakat sama-sama kita bina generasi. Sebelum kita bina generasi, kita bina dulu community. Nak bina generasi ni dia bermula dengan community. Mari kita tak ramai ni, tapi kita bina community kita. Community mana? Community orang beriman. Jaga aku, jaga majlis ilmu, jaga hubungan kita, berkenalan sama-sama kita, ukhuwah kita. Jaga hubungan sama-sama kita, saling mendoakan sesama mukmin. Kita bina community. Lepas tu kita kembangkan lagi, kita ajak orang lain. Tujuan maksud apa? Nak bina generasi. Tujuan nak bina generasi itu apa? Untuk semua pakat kita ni, kita dan zuriat keturunan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang beriman dan diganjari syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tugas kita panjang, jauh lagi ni. Bukan sekadar mari duduk dengan okey, faham, faham. Lepas tu balik habis. Esok mari pula tau. Kita kena ada cita-cita, visi kita lagi besar. Kita nak bina apa? Nak bina community. Lepas kita bina community, kita nak bina generasi. Kalau ada kekuatan yang sama, kita bergerak untuk berdakwah, ngajak orang.
masyarakat keliling kita ni banyak lagi program yang kita boleh buat. Khususnya kita ada masjid ni, Masya Allah. Siapa-siapa AJK kena ambil serius benda ni. Tak apa, kita pakar. Ambil komuniti kita, komuniti kuliah ni pun, kalau ada satu masa boleh buat kolaborasi dengan AJK masjid dan sebagainya, kita gerakkan komuniti biar jadi membina generasi untuk gerakkan dakwah, untuk mengajak orang kepada islah diri dan islah masyarakat. Tengok seorang budak, budak Allahu Akbar, malu kita. Budak dengan kematian dia seorang beriman seluruh penduduk negeri. Kita ni tak mati, kenapa dia sumbangan kita? Andai kita nyawa kita habis, apa dia sumbangan kita untuk agama kita? Budak ni dia dia sumbang nyawa dia. Dia raya raja, raja mu nak bunuh aku, ambil anak panah, baca bismillah rabbil ghulam. Tu je. Mati dia, semua orang beriman. Jangan pula mati kita orang happy, aku mujur dia tu mati. Terbaliklah. Biarlah kita ni, kita ada usaha, vision kita adalah untuk membina generasi Islam mengikut acuan Al-Quran, mengikut acuan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cita-cita kalau boleh budak-budak wado baca zikir, kita bina ada kelas dan sebagainya, gerakkan. Kita nikmat. Nikmat banyak, cuma kita kena usaha untuk menyampaikan agama tu. Wallahu taala alam. Panjang sikit hari ni. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung esok hari. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.